Saya orang budak putih ustaz, korporal lagi ustaz. InsyaAllah rezeki ada, percayalah. Kalau bukan rezeki pangkat, rezeki lain tuan-tuan. Kami ni JAKIM nak naik pangkat. Tahu-tahu tahu berapa tahun. Berapa tahun pegawai-pegawai JAKIM nak naik pangkat. Nak rasa naik satu rank lah. 13 tahun tuan-tuan. Tak nak cakap lah. Relax lah. Apa masalah lah. Ada rezeki lain pula. Mungkin rezeki anak. Mungkin rezeki kereta. Mungkin rezeki rumah. Mungkin rezeki kelapangan-kelapangan kehidupan. Tapi rezeki Allah Ta'ala bagi yang tuan. Lapang, relax, tak stres. Duduk kipu ni tak stres. Cuma tengok kawan-kawan kita yang duduk kat Kuala Lumpur. Pergi-pergi balik petang. Hari-hari sampai ke malam. Ambil engkau. Hari-hari sampai rumah malam. Pergi-pagi balik petang. Betul lah keluar Kuala Lumpur. Sampai rumah. Matahari pun dah terbit, dah tenggelam dah. Dia tak sampai rumah kan? Jam. Semua jam. Kereta jam. Otak jam. Hati jam. Stres. Ha. Kita duduk ripu ni alhamdulillah. Eh taklah macam kawan-kawan kita di kampung kan. Tapi kira okey lah. Apa lagi kita tahu? Tak cukup ke lagi apa nama Allah bagi pada kita? Yang kita nak dusta-dusta kan? Alah ustaz susah lah ustaz ripu ni ustaz. Ngadu dengan Ustaz Bidaw, ngadu dengan Ustaz Hafizuddin, ngadu dengan Puan Aisyah. Puan Aisyah pun, Allah apa ni, macam-macam masalah lah Ipoh ni. Aku bila duduk Penang ni, duduk kat Ipoh dah pening lah, duduk Penang dua kali pening lah. Ha. Apa lagi ni tuan, ni Allah Ta'ala dah bagi ni, alhamdulillah syukur. Kan? Wallahualam. Sudahkah anda bersyukur hari ni? Anda bersyukur hari ni? Subuh ni? Ha, kalau saya di sekolah, saya tanya tau. Siapa, saya tanya sekolah, saya tanya, siapa di sini tak sampai subuh pagi tadi? Angkat tangan. Ke adik-adik jangan susah, kita tidak akan bocorkan maklumat ini. Kita akan simpan di bawah akta rahsia resmi. Baru seorang-seorang, zap, 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 zap. Nak saya tanya apa gini? Siapa tak sampai subuh pagi ni? Nak tanya. Ha, saya tak nak lah, segan lah dengan Tuan Udin, dengan Tuan Syaran kan. Sendiri pun ingat lah. Kan? Sudahkah kita bersyukur hari ini? Nah, tengok. Kalau tak nak bersyukur juga, tengoklah. Tengok macam mana sempurna kita berbanding dengan sahabat ni.